Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kali ini ya Saya ingin membahas apa itu running trade ya. Seorang trader, kenapa harus memantengin yang namanya running trade Running trade itu buat apa sih? Ya, kan cuma transaksi berjalan Kenapa mesti penting gitu Nah dalam video pembahasan kali ini Saya akan mengupas Apa korelasinya dengan trading ya, Dengan trading harian Nah running trade ini Itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh Pada seorang investor jangka menengah dan jangka panjang Ya akan tetapi lebih e, ngefek atau lebih ke arah uh, day trader atau trading harian ya <tuh> dimana trading harian itu beli pagi jual siang beli siang jual sore atau bahkan dalam hitungan menit ya misalkan uh, beli saham A harganya 200 per lembar misalkan dia paling cuma ngambil sekitar 2% saja teman-teman ya stop loss-nya pun juga gitu. Jadi itu ya. Toleransi stop loss yang di lakukan oleh tiap-tiap trader memang berbeda, tapi angkanya juga enggak jauh-jauh amat dengan eh, angka dari take profitnya. nya Kemudian eh, di dalam running trade itu, ya. Itu banyak sekali bahkan ratusan ribuan transaksi per menit ya atau per jam ya. Jadi itu sangat melelahkan. Sangat melelahkan ya. Mantengin itu man, mantengin running trade itu sangat melelahkan. Jadi, seorang trader itu biasanya sudah mempunyai alat-alat Oke langsung teman-teman Pada kali ini Saya akan menunjukkan apa itu running trade ya Seperti apa yang namanya running trade Jadi seorang trader pasti mantengin yang namanya running trade ya di dalam bursa saham Jadi baik itu trader-trader pemula maupun trader-trader kawakan Itu selalu mantengin yang namanya training, running trade Ya, Hey, kita akan buka. Jadi running trade itu hanya bisa berjalan pada saat jam bursa ya atau jam perdagangan. Oke, pada aplikasi MOS punyanya Mandiri Sekuritas, kita langsung buka dan cari yang namanya running trade di sini. Nah, inilah teman-teman yang namanya running trade ya. Jadi dari sini, ini menunjukkan waktu, ya. Kemudian kode saham, kemudian price atau harga, di sini ada persen kenaikan. Ini rupiah, ini persentasenya, ya. Kemudian di sini ada volume, ya. Ada volume di sini, ada buyer. Bayarnya siapa, gitu? kemudian ada seller, ada penjual. Ya, jadi ada buyer, ada seller, ada volume. Contoh misalkan kayak gini. Ini Telkom misalkan, udah nggak bisa kebaca ya, karena saking cepatnya. Ya inilah sebenarnya yang terjadi transaksi dursa. Jadi hitungan detik kayak gini selalu ada ratusan bahkan ribuan transaksi ya. Ini namanya running trade. Nah, kita bagaimana cara melihatnya ini? Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya seorang trader akan melihat saham apa yang sering muncul di dalam running trade. Itu artinya saham itu lagi ramai diperjualbelikan. Kalau dia semakin kode sahamnya ini muncul sering, sering muncul ya, sering muncul dan di harganya ini warnanya biru, berarti saham ter saham tersebut ini teman-teman lagi naik dan sedang ramai diperjualbelikan. Maka di layar lain ya, di monitor lain, seorang trader sudah menyiapkan, oh misalkan ini saham Telkom ini lagi ramai nih naik masih satu persen atau masih 0,6 persen. Seorang trader udah langsung buka Windows yang lain, pak. Ya, langsung buka monitor yang lain, display yang lain, mendisplaykan itu kode-kode saham yang uh, sudah dicurigai ada sering terjadi transaksi pada saat uh, jam bursa, ya. Dari mana ya? Dari sini, dari running trend. Nah, kemudian seorang trader langsung buka nama sahamnya itu ke monitor lain dan menampilkan grafik, analisa ini itu. Kemudian muncullah keputusan, apakah saham ini layak untuk dibeli berdasarkan analisa teknikal atau tidak. <tuh> Kalau misalkan ternyata eh tidak pantas atau tidak layak secara teknikal maupun secara fundamental, ya trader akan urungkan niat. Mungkin itu hanya sebuah pancingan yang akan membuat Retail beli dan kemudian eh, saham akan ditarik turun kembali ya jadi hati-hati tidak boleh begitu di sini rame kemudian di sini biru langsung kita HK itu tidak boleh ya itu terlalu riskan dan beresiko jadi running trade ini fungsinya hanya untuk mantengin Se seorang trader ya seorang trader hanya mantengin saham apa sih yang sering muncul yang sering ditransaksikan ini gitu ya Nah setelah itu nanti di display yang lain running trade atau kode saham ini yang muncul sering di running trade ini akan dibuka di desktop lain dan dilihat juga itu analisanya secara frekuensi frekuensinya sudah berapa kemudian yang beli totalnya siapa total akumulatifnya yang beli broker siapa yang jual broker siapa Didelai dilihat ya dilihat histogramnya di, dilihat ininya apa uh, historicalnya apakah saham-saham ini memang sudah beberapa hari diakumulasi oleh asing misalkan atau memang ya baru hari ini diakumulasi oleh asing misalkan ya itu perlu dievaluasi jadi tidak hanya apa ya kalau seorang trader memang harus selektif dan cepat selektif, cepat, dan akurat ya. Kapan biasanya kalau trader itu ngambil untungnya nggak banyak-banyak teman-teman. 2%, persen atau 2 tik, 3 tik atas gitu aja. Biasanya, tapi dia bisa mentransaksi banyak gitu. Sehari bisa transaksi sampai 8 sampai 12 kali gitu ya. Kalau misalkan sekali transaksi untungnya 1%, berarti ya 12% per hari keuntungannya. Kalau ternyata juga minus ya bisa saja. Namanya juga seorang trader gitu. Pasar tidak bisa dikendalikan dengan uang sedikit teman-teman. Ya itu itu namanya running trade. Misalkan nih ini saya ambil contoh eh, saham yang sering nongol ini saham apa ya? BBRI deh, ya BBRI ini hijau nih langsung kita klik di sini chart kemudian kita klik kita cari BBRI Bing. nah ini adalah catnya saham BBRI secara harian ya daily card kita zoom nah ini teman-teman ternyata saham bank BRI ini beberapa hari telah mengalami koreksi harganya harganya sebentar saya zoom lagi nah ini jadi pada tanggal ini teman-teman pada tanggal ini tanggal berapa nih ya nah ini tanggal 15 kemarin itu mulai ada koreksi saham bank BRI empat hari satu dua tiga empat empat hari koreksi dan harga itu sudah menyentuh resisten teman-teman Ya sudah menyentuh resisten pertama, makanya terjadi pullback, mantul dia harganya naik gitu. Ya, kenapa ini bisa dijadikan uh, dikatakan uh, support? Maaf tadi support ya. Jadi harga koreksi setelah tanggal ini, tanggal 15, tanggal 14 ini kan sudah ada tanda-tanda nih bahwa hmm. dari dari nya itu tekanan ke bawahnya itu lebih lebih kuat teman-teman. Ini terlihat dari candle ini ya, dari candle yang eh, ekornya lebih panjang atas daripada bawah, bawah. Ya, itu menunjukkan bahwa ada tekanan jual yang luar biasa. Walaupun candle sebelumnya ini telah breakout teman-teman. Telah breakout dari ini ya. Telah lihat garis saya ya. Lihat garis saya. Garis merah pink itu. Ini adalah Uh, resisten pertama ya, resisten pertama dia sit waste beberapa hari kemudian ini pada tanggal ini. Lihat ini ya, lihat mouse saya ya, lihat mas saya kemudian lihat windows dialog yang di warna gelap itu. Tanggal 8, bulan 7, ini saya mengalami breakout kenceng teman-teman. Dengan volume bawah ini juga tinggi, ya, dengan volume bawah ini, lihat mouse kursor saya ya. Ini di atas harganya naik, dibarengi volume kencang. Ini artinya saham ini breakout, breakout dari mana? breakout dari sini, dari sini, ya. Berapa hari perdagangan ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 hari. Harga saham breakout dibarengi dengan power yang kuat, ya. Ini kelihatan nih, lihat kursor saya terus ini saya klik warnanya pinknya muncul ya ini volume juga breakout pak sama jadi begitu dia naik dengan volume yang kuat maka ada potensi naik teman teman nah karena ada yang take profit atau mungkin ada sentimen dari bursa bursa global maka ini terjadi koreksi teman teman ini sudah mau menyentuh di ini ya sudah mau menyentuh di area support maka dia naik lagi ke sini. Nah, ternyata ini sudah tenaga naiknya sudah nggak kuat, teman-teman. Makanya dia uh, sebenarnya ini kalau dari candle ya, dari candle ini sebentar saya besarkan lagi. Ini lihat ini biru ini yang punya ekor panjang atas ini, ini mengindikasikan bahwa tekanan dari atas, tekanan dari jual, tekanan dari penjual itu lebih besar daripada tekanan pembeli. Ya. Akhirnya apa besoknya harganya langsung dibuka minus teman-teman Nih saya klik ya Lihat di uh, pop-up atau Windows dialog yang gelap itu Open 3200 dalam kurung Naik 0,95% Jadi awalnya ini masih mau naik tapi ternyata masih kalah teman-teman tekanan jual yang tadi sebelumnya yang membuat ekor panjang atas tadi itu ternyata nggak mampu dibendung oleh pembeli jadi tekanan jual masih berlanjut hingga akhirnya candle ini nutup candle sebelumnya dan candle ini berwarna merah maka hari-hari berikutnya dia akan mengalami koreksi ya karena tadi yang di sini itu sudah break out ya karena yang di sini tadi lihat kursor saya yang di sini sudah breakout dengan volume yang tinggi maka harga open di bawah ini lihat lihat pas di garis yang saya kursor saya tempatkan ini ya ini menjadi uh, support teman-teman ya ini menjadi support lagi. Artinya kalau ini sudah menjadi support lagi, kalau ditarik ke sini, maka supportnya di sini teman-teman. Ya. Harga akan turun ini dari sini. Sini turun ke sini. Ini akan setara turunnya dengan support ini. Maka terjadi pembalikan arah. Nah, ini. Maka terjadi setelah harga menyentuh support di sini, maka harga di sini mantul. Terlihat dengan volume yang lebih kuat. Gitu apa ya teman-teman ya gitu ya sebenarnya tra trading itu sesederhana itu sebenarnya ya cuman ya tentu itu perlu waktu artinya secara teknis tidak seperti ini terus terjadi artinya bisa saja ini misalkan nih saya katakan di sini supportnya misalkan di sini ini supportnya ya di sini supportnya support bisa saja ini sampai tembus ke bollinger band bawah ini sini teman-teman ya Harga itu bisa saja turun ke sini. Kenapa? Ada mekanisme yang namanya pengejar stop loss, teman-teman. Kebanyakan trader ya, kebanyakan trader itu akan memasang stop loss atau cut loss itu di sini, teman-teman. Ya, atau di bawahnya ini sedikit. Oke ya. Sampai di sini maksud ya. Jadi seorang trader setelah mengalami ini breakout, harga breakout, maka dia akan nampung harga di sini. Bisa saja ini orang ada dua opsi. Trader ada dua opsi di sini. Pertama, karena sudah masuk di sini, ya. Trader yang sudah masuk di hari ini, di hari ini. Maka dia akan masang stop -lop, stop loss sejajar dengan ini, teman-teman. Lihat kursor saya ya, yang warna pink ini ya, garis ini ya. Yang horizontal maka seorang trader yang sudah beli di kursor saya ini di breakout ini dia akan masang stop loss di area sini teman-teman. Di area sini. Minimal maksimal di bawah ini sedikit gitu. Ya. Gitu. Akan memasang stop loss di sini. Akan tetapi bagi seorang trader yang belum membeli di harga ini, lihat kursor saya ya. Seorang trader yang belum membeli atau belum mengambil posisi di posisi ini, maka dia akan menempatkan uangnya juga di sini. Teman-teman, lihat kursor saya yang horizontal, ya, akan sejajar dengan sini, sini nih, garis saya ini. Kenapa? Karena begitu besarnya koreksi ini, maka seorang trader pasti akan menganggap ini akan ada penurunan yang signifikan dilihat nih volumenya ini tinggi teman-teman termasuk tinggi nih ya nah kalaupun nanti baik itu yang mau stop loss maupun yang open posisi buy naruh di sini ini tidak mutlak bahwa saham, harga saham ini akan turun sampai di sini saja bisa jadi dia akan menyentuh ke Bollinger Band ini teman-teman baru dia mantul ke atas. Kenapa demikian? Karena seorang market maker atau bandar yang punya uang besar, dia akan mengambil yang namanya stop loss, teman-teman. Ya, akan mengambil stop loss. Bandar akan pasang di sini, teman-teman. Ya, bandar akan pasang di sini. Contoh ya, tar. Bandar akan pasang. Bandar akan pasang stop loss di sini di sini. Lihat kursor saya. Bandar akan memasang harga buy di sini bukan stop loss ya. Maksud saya bandar akan memasang posisi beli di sini. Ini opsi kedua ya. Ini opsi kedua. Kalau bandar atau market maker itu pasang posisi di sini di Bollinger band bawah ini, maka ini akan terus diturunkan sampai di sini teman-teman tujuannya apa tujuannya untuk mendapatkan harga yang lebih murah ya tujuannya untuk mendapatkan harga yang lebih murah jadi pada saat harga ini menembus support dari yang pertama sini maka semua trader akan panik ya hampir kebanyakan trader akan panik kenapa karena stop lossnya ini terjemput teman-teman kesentuh, artinya kejual. Kebanyakan orang pada saat harga saham itu menembus, dapat menembus support, ya support di sini, itu akan terus turun, ya harga akan terus turun dan benar hari berikutnya di sini turun, hari berikutnya turun sampai di sini. Begitu harga sini sudah kesentuh, bandar sudah dapat barang di sini, maka harga akan ditarik naik, gitu, ya. Makanya Uh, pola saham ya atau main saham atau menjadi trader itu benar-benar dinamis tidak bisa dikatakan oh Max sudah golden cross oh RSI sudah oversold itu tidak bisa teman-teman itu hanya salah satu ya salah satu yang bisa menjadi referensi memang benar lihat nih secara ini ya stokastiknya ya dari sini Ya, ini kan turun di sini. Harga dari sini turun. Sama RSI juga stokastik juga gitu. Dia mengalami penurunan, teman-teman. Mengalami penurunan. Di sini lihat nih. Ya. Ini mengalami penurunan. Jadi kalau misalkan bandar itu sudah dapat harga di sini, baru diangkat naik, apa yang terjadi? trader ya gelisah teman-teman. Kenapa? Karena stop lossnya sudah kejemput, ya stop lossnya sudah terjual. Artinya begitu di sini harga sahamnya naik, ya trader tadi sudah nggak dapat barang. Masuk lagi akhirnya di sini. Oh, ini sudah mantul. Beli lagi di sini teman-teman. Ya, setelah beli di sini ternyata besoknya turun lagi sama bandarnya ditarik turun lagi. Kalau enggak beli, sama bandar dinaikin lagi. Makanya, seorang bandar atau market maker itu mempunyai data-data siapa saja broker yang beli. Ya, terus berapa mereka itu punya? Kalau bahasa jelasnya sih, seolah-olah market maker itu tahu si A itu bawa sekian lot, si B itu bawa sekian lot. Jadi seorang bandar mudah menggerakkan harga ya. Gitu teman-teman gambarannya. Jadi Jadi seperti itu teman-teman. Kalau terus kita coba lagi ya. Nah ini teman-teman. Kita kembali lagi ke running trend. Klik menu, klik running trend. Oh, maaf teman-teman. Ini sudah jam 15:56 ya lihat kursor kursor saya ini artinya pasar sudah stop dan uh, sedang melakukan pre closing ya jadi ada waktu beberapa menit untuk pembentukan harga ini jam 15:50 ini WIT ya ini sudah sudah tutup pasar artinya sudah berhenti perdagangan. nanti jam sebelum jam 16 WIT ya itu akan terjadi uh, pembentukan harga dari order-order yang telah ditempatkan ya nanti jam 16 baru ketemu baru muncul harga yang terbentuk gitu ya uh, baru muncul harga yang terbentuk jadi untuk itu sekalian kita tunggu ya ini masih kurang tiga menit lagi nanti biar teman-teman tahu seperti apa uh, harga terbentuk pada perdagangan hari ini <tuh> sambil kita nunggu ya jadi saya lanjutkan penjelasannya bahwa ini nanti jam 16 mulai terbentuk harga kemudian jam 16.05 sampai jam 16.10 menit ya itu akan ada yang namanya eh, perdagangan lagi jadi masih ada kesempatan misalkan saya ambil contoh Tadi kita ambil contoh saham Bank BRI ya. Misalkan nanti jam 16. Ya. Misalkan nanti jam 16. Harga saham itu ditutup di 3150. Ini misalkan ya. Misalkan ditutup 3150. Dan posisi lot ordernya itu seperti ini. Maka yang bisa dilakukan adalah Orang menjual di harga ini Dan pembeli hanya bisa Menjual, membeli di harga ini Tidak bisa menjual di harga Tidak bisa membeli di harga sini Juga tidak bisa menjual di harga sini Karena harga Harga yang terbentuk adalah harga yang Di dalam kotak ini Nah Kalau sudah kayak gini Ini artinya pihak Pembeli bisanya cuma ngantri Wak. Ya Ya bisanya cuma ngantri. Kalau mau mau dapat barang harga 3.150. Nah, yang pihak penjual Nah, pihak penjual Nah, pihak penjual itu pihak penjual itu gini, teman-teman. Bisa menjual ke harga ini nanti jam 16.06, ya. Jam 16 06 itu bisa menjual ke arah sini berapa lot yang bisa dijual di arah sini ya sesuai dengan antrian yang di sini 29.099 gitu ya ini sudah jam 15.59 bentar lagi jam 16 satu menit lagi <tuh> oke <Okay. tuh> seperti itu kemudian di sini juga bisa dianalisa brokernya ya sampai dengan harga pre-closing itu ternyata lebih banyak yang jual daripada yang beli. Gitu bahasanya teman-teman ya. Ini sudah jam 16, kita klik di sini. Nah, inilah proses harga yang terbentuk. Lihat lotnya, jalan lotnya. Nah, lihat ini. Lihat di sini. Ini semua menyesuaikan transaksi ya. Nah, ini teman-teman. Tadi ada 29.000 99 kalau nggak salah ya 29.000 lot di sini ternyata pada saat break closing itu banyak yang melakukan penjualan teman-teman sehingga di antrian sini itu tinggal 18.000 lot saja ya artinya ada sekian ribu lot yang dijual gitu maksud ya teman-teman ya nanti setelah ini kita akan lihat jam 16.05. Apakah ini bisa habis atau ini yang bertambah? Gitu. Artinya kalau ini nggak bisa habis, berarti orang sudah nggak mau jualan di harga ini, teman-teman. Ya, gitu bahasanya. Kalau nanti jam 16.05 ini nggak habis atau sampai dengan jam 16.10 menit ini nggak habis, maka itu artinya Penjual tidak menjual barangnya. Ya, pemilik barang di sini, ini saya anggap pemilik barang. Itu tidak menjual lagi ke harga 3.150 Nah, kenapa nggak menjual lagi? Ya, tentu ada beberapa alasan. Mungkin bisa saja eh, penjual sini, pemilik barang di sini, itu menganggap besok saham Bank BRI ini masih mau naik lagi. Itu satu, ya. Satu. Kemudian yang kedua, memang nggak butuh dibutuhkan dijual, gitu. Memang dibutuhkan untuk tidak dijual. Misalkan untuk jangka panjang dan sebagainya. Nah, beda lagi alasan yang di sini, teman-teman. Kenapa sudah tahu 3150 harga yang terjadi ini nggak di cancel nih, nggak di withdraw ini anunya apa orderannya nih? Ya latar belakangnya banyak, ada yang pakai margin ya yang nggak mau kena penalti hari ini harus dijual karena hari ini T2 misalkan atau ada juga yang memang butuh uang mau bayar uh, apa gitu ya mau beli apa gitu jadi mau nggak mau ini harus dijual gitu ya harus dijual berarti kalau dijual di sini ngantri dan di sini nggak ada yang jual berarti di sini juga nggak dapat barang teman-teman gitu ya jadi kalau bidnya ini tetap ngantri sementara overnya ini nggak nggak ada yang jual di harga ini, maka ini juga nggak dapat barang. Ini nggak bisa apa-apa ini pasrah nih orang ini yang 18.000 lot ini. Ya, ini pasrah. Udah deh, saya jual aja deh di 3150. aku mau butuh uang ini misalkan ini dia nunggu nih ngarep ada yang orang punya barang ini jual di harga ini kalaupun misalkan ada orang yang menjual di sini ya dengan harga 3150 itu tergantung berapa lot yang dijual barangnya itu berapa lot kalau misalkan cuma 5000 lot maka di sini yang 13.000 lot juga nggak 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 ke, kejual Nah siapa yang kejual orang yang antriannya lebih dulu Gitu. ini juga ada antrian teman-teman ya open posisi terakhir ya dia matchnya terakhir gitu jadi pada saat ini order menempatkan order di sini jual di sini belakangan ya jangan jangan berharap dapat duluan gitu itu sesuai antrian 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 order namanya baru kalau nanti jam 16.05 ada lebih total di sini yang mau jual, maka ini akan berubah di sini gitu. Ya, harga di sini, kotak di sini akan berpindah di di atas ini, tapi tetap harga 150. Itu artinya berubah ada yang mau jual barang tapi tidak ada yang mau beli. Tapi teman-teman, maksud ya, saya ulang lagi, saya jelaskan lagi. <tuh> nah, ini jam 5.05. Jam 16.05, teman-teman. Lihat ini, pergerakan. Tadi di sini ada puluhan ya, puluhan ribu lot ya, puluhan ribu lot. Sekarang tinggal 9.000, teman-teman. Ya. Artinya apa? Ini tadi banyak yang jual, teman-teman. Banyak yang jual dan ini ternyata selain yang ngantri di sini tadi, ternyata punya alasan bahwa besok harga ini mau naik gitu alasan mereka. Makanya yang tadi tinggal 18 ya. Ini tadi 18 ya. Ini berarti 17 ya. Kalau ada yang menempatkan di sini lagi ya, lebih banyak lot, itu berarti dia menganggap di sini besok mau naik lagi gitu. Tapi enggak deh ini tadi 18 sementara ini di atas 12.000 kalau enggak salah ya. Jadi memang di sini menganggap ini harga besok mau turun, makanya dia jual. Nih, indikatornya, ini tinggal 9.000. Ya, jadi kalau posisinya kayak gini, Pak, ini bidnya di sini, kotaknya di sini, sementara overnya di sini, kotaknya di sini, ini yang bisa dilakukan adalah menjual. Pembeli hanya bisa ngantri. Oh, moga-moga ada yang jual barang gitu. Pembeli nggak bisa beli di sini. Kenapa? Karena harga yang close, harga penutupan di sini, teman-teman. Ini akan berjalan sampai 16.10 menit. Lihat kursor saya ya di atas jam. Sampai 16.10 menit. Ada 5 menit perdagangan. Gitu, ya. Kalau ini habis, kotak ini akan naik ke sini nanti ya kotak ini akan naik ke sini artinya nanti ada yang jual barang tapi tidak ada yang mau beli barang gitu teman-teman oke ya kita tunggu sekalian ya sampai sampai ini ya sampai apa sampai sorry sebentar ini rekaman saya nih teman-teman Oke okay, ya, jadi <tuh> tadi kalau misalkan kotak ini berpindah ke atas ini, berarti eh, sebaliknya orang bisa hanya jualan, ngantri jual, tapi nggak ada yang beli gitu ya. <tuh> Oke, okay, kemudian kita lihat ini tadi deh, kita lihat jadi jam 15, kita lihat di sini. broker tadi nah ini asing teman-teman jadi asing ini terlihat akumulasi ya <tuh> maaf jadi ini adalah sell ini adalah buy jadi buy ternyata lebih banyak daripada sellnya ya ini transaksi dari luar negeri asing lah ceritanya gitu, Ini newsnya, newsnya nggak update. oke, kembali lagi ke, nah sekarang teman-teman, ayo kita tebak-tebakan, ya. kita coba menganalisa. nanti tulis di kolom komentar ya. ini besok naik, perdagangan besok naik atau tidak, gitu, ya. hari ini adalah tanggal Berapa hari ini ya? Tanggal 21 teman-teman ya. Video ini saya buat tanggal 21. Jadi nanti begitu saya upload akan saya kasih keterangan di dalam deskripsi ya. Bagi yang mau ikut nebak-nebakan. Besok ini coba ini naik atau turun. Ya, silakan ditebak. Latihan menganalisa, ini besok mau naik atau turun. Gitu ya. Nanti, begitu video saya upload, nanti silahkan tulis di komentar. Oh, kemarin tebakan saya salah, Pak. Oh, teb kemarin tebakan saya benar, Pak. Gitu ya. Jadi nanti akan kita coba sinkronkan, apakah memang analisa teman-teman itu juga sudah mendekati ya, mendekati benar maksudnya ya, syukur kalau benar, karena memang kita semua masih belajar ya, gitu. Oke, teman-teman. Sementara itu dulu ya. Review running trade eh, serta perdagangan hari ini ya. Intinya running trade itu ya kesimpulannya digunakan para ra, apa? Para trader baik itu pemula maupun kawakan ya. Itu untuk mendeteksi saham mana saja ya, nih ini masih jalan saham mana saja yang paling sering ditransaksikan pada waktu itu gitu ya pada waktu itu jadi fungsinya hanya untuk itu sebenarnya ya sama mungkin nanti lotnya ini yang ditampilkan jadi biasanya sih ya biasanya kode yang diperhatikan itu kode lot ya jumlah lot jumlah volume maksud saya ya, ya. kalau pres ini nggak terlalu diperhatikan teman-teman cuma mungkin ini kenaikan persennya ini jadi yang dilihat ini kode saham kenaikan persen volume buyer sama seller gitu karena para trader itu sebenarnya sudah punya data sendiri teman-teman polanya LG itu gimana polanya YP itu gimana kalau diakumulasi polanya pd itu gimana kalau diakumulasi atau bahkan uh, polanya ki itu gimana ya cc gimana gitu setiap so, trader itu kemungkinan sudah punya seperti itu kebanyakan sudah punya data itu oh ini kalau pd akumulasi ini seharusnya naik misalkan oh ini ada saham gorengan ya lapis tiga misalkan oh ini uh, ki lagi apa lagi akumulasi wah ini bahaya nih anu biasanya kalau brokernya ini misalkan brokernya si A misalkan kenapa karena sering bitnya sering tiba-tiba hilang gitu ya teman-teman ya gitu ya oke teman-teman mungkin itu video saya pada kesempatan ini terima kasih Sekali lagi, saya minta dukungannya. Ya, subscribe channel saya. Mudah-mudahan teman-teman uh, semua diberikan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.